Halo sobat gamer semuanya, ketemu lagi sama gue. Kali ini gue akan memberikan tips gimana caranya agar kita bisa menyelesaikan level dengan cepat dan mendapatkan poin lebih banyak. Caranya gampang banget, jadi kita tinggal menggabungkan dua power up sehingga power up tersebut akan menyapu semua kue dan menyelesaikan permainan dengan cepat. Daripada kita banyak ngobrol, langsung kita mainkan aja ya. Seperti biasa, kita buka dulu aplikasi RCT Plus. Kalau sudah buka aplikasi RCT Plus, kita langsung pilih game Lola Bakery. Langsung klik play. Oke, gue pilih stage 20. Kalian bisa langsung pilih stage yang kalian sudah capai ya. Oke, di sini ada 20 obstacle dan juga 18 langkah. Langsung kita mainkan aja. Langsung dapat satu targeter. Dapat satu targeter lagi. Jangan menyerah guys, terus semangat ya. Oke, ini kita udah ada targeter di sebelah. Kita coba. Oke. Nah, ini kalau bisa dilihat, kita langsung banyak mendapatkan kue. Nah, ini ada fireworks 2. Coba kita coba selesaikan lagi. Dan dapat juga line wipe. Langsung kita gabungkan dan ala. Kalau di sini bisa kita lihat, dari 18 langkah tersisa 10 langkah. Jadi kita hanya menggunakan 8 langkah untuk menyelesaikan satu permainan. Udah kan strateginya? Jadi langsung mainkan aja game Lola Bakery di RCT Plus dan coba praktekkan tipsnya ya. Sampai jumpa.